Welcome back to my channel, semoga jadi pilih. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita pindah gigi yang halus. Karena dari video kalian banyak banget yang minta aku gimana sih cara pindah gigi yang halus. Karena untuk pemula ini kebanyakan ya guys, saat kita tumbuh gigi tuh kalau nggak motor nyentak-nyentak, kalau nggak tuh pas kita tumbuh gigi tuh si motornya tuh ngegaung-gaung. Nah hal itu disebabkan karena timing saat kita tumbuh gigi tuh nggak pas dengan si RPM dan putaran mesinnya. Jadi saat kita tumbuh gigi tuh pasti kedengarannya tuh cetak-cetak-cetak seperti itu. Dan itu tuh akan memperpendek usia dari komponen-komponen yang ada di motor kita. Nah gimana caranya? Jadi itu saat kita tumbuh gigi kita bisa bantu dengan gas. Nah atau biasa ini kita sebut dengan rev matching. Nah istilah tersebut ini itu tuh untuk supaya kita tuh turun giginya tuh halus guys. Jadi kalau kita turun gigi kan dari gigi 3 mau kedua tuh dia tuh si putaran mesinnya ngung seperti itu, jadi halus guys. Biasa kan kalau misalkan kita timingnya nggak pas itu saat kita dari gigi 3 pas turun gigi 2 itu langsung cetak seperti itu. Dan kalau misalkan itu dibiarkan dapat merusak komponen motor kita guys. Jadi buat kalian yang belum tahu caranya, ikutin terus videonya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru nemu channel ini, kalian tonton dari pasenya dulu, karena dari pasenya udah pernah gua bahas gimana sih cara kita nyalain motor, gimana cara kita pengenalan motor ya guys, cara kita isi bensin dan semua pengenalan standar 2 dan lain-lain udah pernah gua bahas. Dan untuk part-part selanjutnya juga udah pernah gua bahas gimana sih cara kita menyimakan motor, gimana cara kita berjalan di menyetir di gang sempit, lalu kita melewati tanjakan, lalu turunan itu gasnya harus gimana, dan kita tuh harus pakai gigi berapanya aja udah pernah gua bahas lengkap. Jadi buat kalian yang baru nemu channel ini, tonton dari pasenya dulu guys supaya kalian benar-benar ngerti. Jadi kalian waktu belajar motor itu gampang banget. Oke, okay? Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian guys supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, okay? Yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita akan belajar di sini guys ya. Nah ini gimana sih teknik rev matching ya guys ya, atau kita tuh kalau setiap kali turun atau naik gas kita bisa kasih gas. Nah biasanya nih untuk sebagian besar orang ini tuh teknik ini digunakan untuk kita tuh turun gigi guys. Tapi ini sebenarnya kita kalau misalkan mau pakai untuk naik gigi pun nggak masalah guys, tetap bisa guys. Nah ini caranya guys ya, simpelnya seperti ini. Jadi kalau misalkan saat kita turun gigi, kita kan biasa nih dari gigi N dari 1 ke 2 atau 2 3 3 ke 4 kita kan pindah gigi, kita buang gasnya lalu kita gas lagi. Nah, kita kalau menggunakan teknik ini, jadi saat kita tuh naik gigi, kita tuh dikasih gas sedikit. Dan saat kita turun gigi juga sama, guys. Misalkan dari 3 ke 2 atau dari 4 ke 3. Nah, kita saat turun gigi, ini kita kasih gas sedikit. Oke? Okay? Nah, ini caranya begini, guys. Si gasnya ya, guys ya, kasih gasnya sekali aja, sekali seperti itu, guys. Jadi setiap kali kita turun gas sekali langsung masuk ke gigi 2, lalu dari 2 ke 1 juga sama, kasih gas sedikit, lalu turun gigi 1, seperti itu guys. Nah ini cara pertama ya guys ya, ini kita nyalain dulu. Nah untuk cara nyalain motor ini udah pernah gua bahas ya guys ya, ini gimana sih cara nyalain standar 2 segala macam. Ini semua buat kalian yang belum nonton, part 1-nya langsung kalian klik aja di atas ya guys ya, di situ udah gua bahas lengkap. Oke, okay? Nah ini kan kita harus tahap pertama kali nyalain harus di gigi netral ya guys ya, supaya motornya ini nggak loncat guys. Oke, okay? Dari giginya natural, dan ini pertama kali kita langsung masukin gigi 1. Nah, ini permulaan kita langsung gigi 1, dan kita akan langsung maju ke sana guys ya. Dan kalau misalkan kita mau mulai, nggak boleh dari gigi 2, 3, ataupun 4. Ini karena kecepatan ini tuh, ketepatan kita tuh disesuaikan dengan si gigi kita ini. Jadi, nggak boleh dari permulaan kita langsung pakai gigi 2, itu pas digas tuh akan berat banget. Oke, okay? Lalu ini kita gas. Nah, seperti ini guys. Ini saat kita kan biasa nih, kita kan misalkan mau masuk ke gigi 2. Nah, ini kan kita biasa gasnya dibuang, lalu masuk gigi 2, lalu kita gas lagi. Nah, teknik tersebut ini bisa kita lakukan seperti ini, guys. Oke. Okay? Nah, seperti itu, guys. Nih. Kan gua ulangi ya, guys ya. Dari gigi 1 saat masuk ke gigi 2 kita gas. Nah, seperti itu, guys. Jadi, dari setiap kali kita naik gigi, begitu kita injak, kita kasih gas sekali, lalu si persnelingnya kita lepas. Seperti itu, guys. Ini akan gue ulangin ya guys ya. Oke, dari gigi 1 tahan giginya sekali, kita gas sekali lalu kita lepas, lalu kita gas lagi, seperti itu guys. Nah bukan seperti ini guys ya. Nih yang salah ini, kita saat misalkan kita dari gigi 1, oke, saat kita masuk ke gigi 2 lalu kita gas, bukan seperti itu guys ya. Jadi saat kita masuk ke gigi 2, oke, ini saat kita injak ke gigi 2 kita tahan lalu kita lepas, seperti itu guys. Bukan kita injak masuk ke gigi 2 lalu kita gas biasa gitu, bukan ya guys ya. Oke, ini akan gue ulangi sekali lagi ya guys ya. Jadi
saat ini kan gigi satu nih posisinya guys ya. Ini gigi satu, oke. Nah, kita kan gigi satu. Nah, saat kita mau masuk gigi dua, ini seperti ini guys caranya. Kita injak gas, lepas seperti itu guys. Nah, yang salah seperti ini guys. Yang salah guys ya. Ini kan gigi satu nih. Kita mau masuk gigi dua. Yang salah itu gigi satu, kita masuk gigi dua, lalu kita gas. Nah, itu salah guys. Nanti motor tuh akan ngung-ngung seperti itu guys. Itu salah guys ya. Nah, teknik tersebut kita lakukan dari gigi satu. Oke. Nah, kita gas, injak, nah seperti itu guys. Nah, ada gigi 2, kita gas, mau pindah ke gigi 3, kita injak, gas, nah seperti itu guys. Jadi, setiap kali kita mau pindah gigi, kita kasih gas sekali guys, oke? Okay? Gigi 1, gas, lepas lagi, gas, oke? Okay? Dari gigi 2, gas, seperti itu guys. Nah, kita juga sama guys, ini cara turun giginya juga sama guys, oke? Okay? Ini kita injak ke belakang. Kita kan biasa gini, kita injak ke belakang, lalu kita gas lagi. Nah, seperti itu guys ya. Nah, ini gigi 2, nah dari gigi 2 mau ke gigi 1. Nah, caranya seperti ini guys, oke? Okay? Ngasih gasnya tuh seperti ini. Kita ini, begitu dibuang, langsung kita injak kan. Kita gas sekali, lalu kita gas lagi. Seperti itu guys, oke? Okay? Naiknya seperti ini. Gas sekali, lalu gas lagi. Turunnya juga sama guys, oke? Okay? Ini kita gas sekali, lalu lepas lagi seperti itu guys. Nah, ini akan gue contohkan ya guys ya. Caranya seperti ini. Ini gigi satu ya guys ya. Kita gas. Nah, kita mau masuk gigi 2. Gas sekali. Nah, seperti itu guys. Gas sekali lalu si persnelingnya lepas lalu digas lagi. Nah, dari gigi 2 mau masuk ke gigi 3. Gas sekali lepas. Turun gigi pun sama guys, oke? Okay? Ini kita nah, seperti itu guys. Dari gigi 2, kita mau turun ke gigi 1 nih. Nah, ini kita kan mau turun gigi 1. Ini kita, nah, gas sekali. Lalu kita gas lagi, seperti itu guys. Nah, hal tersebut tuh untuk mencegah apa? Untuk mencegah cetek-cetek guys. Kita kalau misalkan kalian kan pasti banyak banget yang ngalamin seperti ini guys. Nah, seperti itu guys, seperti itu guys. Nah, kalau kalian pakai teknik rev matching tersebut, itu akan meminimalisir hal tersebut guys, oke? Okay? Nah, ini tuh sebenarnya kita tuh bisa lakukan ini pakai feeling guys. Nah, ini untuk awal-awal kalian belajar dulu, nanti lama-kelamaan itu pasti feeling kita itu yang bermain guys. Jadi setiap kali kita naik atau turun gigi pasti kita kasih gas supaya lebih enak guys. Nah, ini akan gue contohkan lagi guys ya. Gigi 1 masuk gigi 2 gas. Nah, dari 2 ke 3 gas. Nah, oke, begitu guys ya. Digas sedikit, kita mau turun gigi pun sama, dari sini gas. Nah, seperti itu guys. Kan kalau misalkan kita langsung, kita nggak kasih gas tuh nggak enak guys. Misalkan kita ada gigi 3 seperti ini. Nah, kita lagi seperti ini, kita nggak kasih gas. Bakal seperti ini guys. Nah, langsung seperti itu guys. Oke, jadi kita kalau misalkan mau turun atau naik gigi, itu kalau misalkan kita pakai gas, digas sekali itu bakal enak banget guys. Oke, jadi si kita tuh perpindahan gigi itu smooth banget. Oke, di sini akan gue contohkan lagi. Dari gigi 3 ya guys ya. Nah, dari 2 gas 3. Nah, dari sini kita turun ke gigi. Nah, seperti itu guys. Jadi kita saat turun gigi kita kasih gas sekali lalu kita lepas persnelingnya, oke? Okay? Dari 2 gas lepas. Seperti itu guys. Oke. Okay? Paham ya guys ya? Ini si giginya ini, jadi saat kita dari gigi 3 kita mau turun gigi 2, ini kita injak gini guys, oke, okay. Gas lalu kita lepas, gas, lepas, seperti itu guys ya. Mau naik juga sama, gas sekali, lepas, seperti itu guys, oke, okay. Kita akan ulang lagi ya guys ya, oke, okay. Kita akan coba di sini gigi 1, mau masuk gigi 2, gas, nah, gas lagi. Gasnya tuh segimana? Sedikit aja guys, oke? Okay? Sedikit banget. Gas dari 2, gas. Nah, seperti itu guys. Oke, okay? Nah dari sini juga kan kita ada gigi 3. Nah, ini kan gigi 3 ini pelan ya guys ya. Oke, okay? Ini kita langsung gigi 2, kita injak gas. Nah, gas lagi. Seperti itu guys. Oke, okay. Nah. Sini. Kita akan di depan ya guys ya. Kita akan belok ke kiri. Ini kalau misalkan kalian udah feelingnya udah terbiasa ya, kalian feelingnya udah dapet, ini bakal enak banget guys. Bener-bener kalian bakal sangat menikmati setiap perpindahan giginya guys. Oke, okay? Ini sangat-sangat menyenangkan guys. Oke, okay? Nah ini kita dari gigi 1 ya guys ya. Kita turun gigi 1, gas, lalu kita lepas lagi. Nah, seperti itu guys. Oke, okay? Nah ini kita.
kita ada posisi dulu, kita tahan dulu ya guys ya. Oke, kita gas. Tidak lagi dua, gas, lepas. Seperti itu guys. Dua, gas, lepas. Seperti itu guys. Oke, kita dari gigi tiga juga sama. Injak gigi dua, gas. Nah, dari dua mau ketiga kasih gas. Nah, dari tiga ke empat juga sama guys. Sampai di sini gas. Sedikit aja guys, sedikit banget seperti itu guys. Dari sini kan kita mau belok ya guys ya, turun ketiga gas, nah turun kedua lagi gas lagi. Nah, itu nanti kalian kalau kalian bagusan lihat itu kan perpindahannya tuh cepat ya guys ya. Setiap kali kita mau pindah gas, lalu kita gas sekali, lalu pas di pas snelling dilepas kita gas lagi. Nah nanti lama-lama kalian bakal terbiasa, jadi setiap kali kita pindah-pindah gigi itu tuh bakal cepat. Tuh, dari satu pasti kayak gitu ya guys. Nanti jadi satu, kedua, ketiga, keempat itu bakal enak banget, benar-benar enak ya guys ya. Oke, kita akan ulangin lagi supaya lebih jelas ya guys. Gigi satu masuk gigi dua, gas. Nah gas lagi, gigi dua ke gigi tiga, gas lagi. Nah seperti itu guys. Oke, kita mutung gigi, injak ke belakang, gas, lalu kita gas lagi seperti itu guys. Jadi si persnelingnya tuh ditahannya tuh saat kita tuh ngegas dikit guys. Nah di sini persneling ditahan ya guys ya. Kita pas turun gigi kan kita kasih gas. Nah pas di gas ini tuh persneling posisinya ditahan guys. Oke, misalkan dari dua ya guys ya, dari dua nih. Nah begitu kita turun ke gigi satu, kita gas dulu itu persneling ditahan. Lalu begitu di persneling dilepas kita gas lagi, itu gas normal, kita akan melaju seperti itu guys. Oke, ini kalau misalkan kalian ada yang belum jelas atau kurang paham atau apa, langsung kalian komen di bawah ya guys ya, supaya gue bisa jelaskan sedetail-detailnya. Oke, supaya kalian benar-benar ngerti setiap saat kalian belajar, saat kalian mau bawa motor itu kalian benar-benar bisa. Oke, gue berharap kalian bisa benar-benar memahami setiap apa yang gue jelaskan, dengan kalian menangkapnya itu dengan sangat-sangat baik ya guys ya. Oke, ini yang terakhir guys ya, yang akan gue contohkan. Di satu, gas lagi. Dari dua ke tiga, kasih gas. Dari tiga ke empat, sama ya guys ya. Nah, dari empat juga sama, kita turunkan ke gigi tiga. Nah, seperti itu guys. Oke, kedua juga sama, kita kasih gas. Kita gas lagi. Versi cepatnya seperti ini guys. Gigi dua, nah tiga, empat, kita tunggunya. Nah, itu versi cepatnya guys, oke? Nanti kalian kalau misalkan terbiasa pasti benar-benar enak guys, itu benar-benar dijamin tuh kalian benar-benar sangat menikmati guys, oke? Apalagi kalian biasa yang pakai teknik-teknik ini tuh untuk yang kalian suka di jalan tuh berpacu dengan kecepatan ya guys ya, oke? Yang pengen lebih cepat lah, biasanya ini buat cowok-cowok sih biasanya. Kalau misalkan buat cewek sih biasanya ya, kalau misalkan tunggu gigi ya, ya sebatas tunggu gigi seperti ini guys. Yang penting pelan tunggu gigi. Cuman biasanya teknik tersebut biasa kalau kita pakai buat kita tuh lebih ini guys, lebih apa enak aja saat pindah gigi. Oke, nah jadi kan kalau kita pakai teknik tersebut tuh nggak pernah nih kita nemuin motor gaung-gaung seperti itu atau motor cetak-cetek seperti itu. Oke, dari berapapun ini, dari gigi 2, 3, 4, oke kita ke gigi berapapun pasti ini benar-benar enak guys. Nah kedua gas lagi, satu pun sama, kasih gas lagi. Nah seperti itu guys. Oke, ini benar-benar enak banget guys. Oke, nah sekian ya guys ya. Ini jalanannya baru dicor, jadi apalagi jalanannya lurus seperti ini, kita buat red matching seperti ini, beuh, ini mantap banget guys. Oke guys, sekian dulu ya guys ya caranya untuk kita belajar mengisi gas. Kita tuh kasih gas di setiap kita mau pindah gigi. Satu, kedua, kasih gas. Dua, ketiga, kasih gas. Tiga, keempat, kasih gas. Begitu pula ada empat. Empat, ketiga, kasih gas. Tiga, kedua, kasih gas. Dua, ke satu, kasih gas. Dan kalian bakal merasakan feel-nya itu saat kalian pindah-pindah gigi, motor kalian tuh udah bener-bener enak banget. Jadi, nggak bakal deng-deng seperti itu. Nggak bakal jadi seperti ini, guys. Nah, dari tiga, kedua, dua, ke satu, seperti ini, guys. Jadi, bener-bener seperti ada jembatannya lah, seperti itu, guys. Oke? Jadi, kita tuh nggak bakal langsung cetak seperti itu guys. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah guys ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen di bawah. Dan kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah. Oke, dan nanti untuk request kalian yang terbanyak akan gue bikinin videonya.
Oke, dan jangan lupa juga kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu karena dan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you in next video. Bye bye.